Halo guys, kembali lagi di channel Excel Naisa. Oke, pada video kali ini kita akan membahas gimana cara install CapCut di Windows. Nah, sekarang CapCut ini sudah ada di Windows karena sebelumnya hanya di mobile dan versi web. Nah, sekarang udah ada versi Windowsnya, gimana cara installnya? Yang pertama, teman-teman download dulu, download CapCut for Windows di URL capcut.com. Nah, setelah itu nanti ini tampilannya, kemudian tinggal pencet download for Windows. Nah, ukuran filenya adalah 333 MB. Nah, jadi teman-teman setelah pencet download, tinggal tunggu aja sampai downloadannya selesai. Oke, downloadannya udah selesai, kemudian kita langsung aja buka folder download. Kemudian kita jalankan instalasinya, kita double klik. Kemudian ini kita checklist aja, kemudian klik button install now. Tunggu instalasinya hingga selesai sampai 100%. A few moments later. Kemudian kalau instalasinya sudah selesai, teman-teman bisa langsung aja pencet start now. Nah, nanti aplikasinya akan ngebuka CapCut. Setelah instalasi selesai dan klik button start now tadi, dan inilah tampilan aplikasi CapCut. Di sini ada sign in untuk teman-teman kalau punya akun CapCut. Kemudian kalau teman-teman mau mulai mengedit video menggunakan CapCut ini, teman-teman bisa langsung aja klik start creating. Nah, oke, itu aja dulu cara install CapCut di Windows. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.